Malam dapat job ganti master rim Brembo dan cara untuk mengatur switch rim dan switch starternya ya. Simak video. Ini switch PCX 150 yang lama, switchnya ya kayak gini. Kalau pakai variasi, kita nggak usah pakai switch ini lagi. Switchnya tinggal, kita pakai switch yang original dari Brembo. Terus untuk switch starter, kita jumper aja nanti bisa untuk dihidupkan motornya. Kalau pakai switch ini nggak mau masuk karena bautnya ini pegangan sini beda sama yang pegangan Brembo as. Brembo ini dua switch kayak Supra. Jadi ini kita jumper yang bagian ini tetap ke switch rim yang jumper ini. Ini belum di jumper. Kalau kita rim. Ya akan hidup starternya. Kalau di jumper. Walaupun nggak dirim dia akan hidup. Ini harus dijumper. Tamburin nggak akan nyala. Walaupun dijumper, tamburin nggak akan nyala. Nanti tinggal dirapiin aja.